Oke, cek sound, cek sound, cek sound. Kembali lagi. Lagi-lagi dan lagi di channel Jipopa. Jipo, channel Gia Pake Z. Oke, dan sekarang kita akan memainkan Pipa 19, Chelsea Carry Mode. Setelah sebelumnya, kita berhasil menjuarai... ini. Asia Elite Cup, ya. Turnamen pramusim, ya. Dan pemain terbaik kawan bisa kalah. Nyadar gua. Nice. Mungkin kayak Morata atau siapa nggak tahu ternyata ini bisa kayak gitu. Main muda kita. Ya. Kemarin sempat ada komen ya tentang masalah transfer. Dan sekarang kita akan bahas tentang transfer semuanya. Oke, tapi ada satu masalah ya. Misalnya target utama gua. Aduh, gua belum ini tadi, belum sempet. Saya target utama gue Gnabry. Bisa ya gue datengin. Tapi masalahnya tuh kita harus jual pemain dulu. Karena look nih, lihat nih squad hub-nya. Pemain kita bejibun. Total 47 ya. Oke. Dan itu Ampadu dipinjem, oke. Kayak Ampadu dipinjem. Bukan Ampadu doang sih yang dipinjem sih. Dan gue baru mesti nunggu pemain lain dijual dulu. Mungkin gue baru ngambil keputusan seminggu dua minggu kemudian kali ya. Tapi gue penasaran. Soalnya kan jadi minggu kedua paling berarti gue selesaiin dulu latihan-latihannya kali ya. Oke. Gue skip dulu, siapa tahu ada transfer-transfer gak terduga ya. Karena biasanya transfer-transfer tuh ada aja kejadian-kejadian yang gak terduga gitu, teman-teman. Oke, masih belum ada berita. Moses terjual, oke. Ada transfer offer buat Olivier Giroud. Giroud sebetulnya gak mau gue jual sih. Mas Ronda berhasil dipinjemin, terus Moses jual ke Everton. Aduh, agak berat sih ini. Ham. Jual gak ya? Sebetulnya karena dia... berat sih sebetulnya buat jual soal Olivier Giroud, apalagi dia top skor kita musim lalu. Dilema sih, tapi... enggak, gue gak mau jual dia. Gue menghargai jasa dia. Ya, gue menghargai jasa dia karena dia musim lalu telah membuat kita... ya seenggaknya mendongkrak posisi ke yang lebih baik lah. Kayak AC Milan membeli dari Rio Pereira, dari AC Porto tuh kayaknya. Tanyain dulu, belum ada berita apa-apa. Oke, langsung. Dan sayangnya, tapi sedikit lagi. Oke, Christensen naik ke 85. Oke, dan gua sedikit bahas masalah center. Jadi gini teman-teman ya, kalau masalah center back itu kita udah punya Marquinhos. Kepada nyadar ya, kata gue juga cek dulu kita pilih sebelumnya. Kita punya Marquinhos, terus kita punya Christensen, terus kita punya Aspilicueta, jangan lupa. Aspilicueta menjadi center back. Terus kita juga punya Chris Smalling, banyak kan, banyak banget. Oke, terus kita punya Phil Jones, terus kita punya Cahill, Zoma, dan Rudiger. Oke. Gue gak gitu nganggap kayak Omerwo ataupun Maizga, soalnya emang gak ada dalam rencana gitu. Daripada gue tahan, gue ini mungkin bakal gue pinjemin. Jadi punya jam terbang, Evans jangan lupa tuh. Back muda masa depan kita. Ya. Banyak center back kita, makanya gue gak mau beli center back ya. Tapi mungkin buat yang lain, masih mungkin ya. Kayak tengah atau depan tuh masih mungkin gue bilang ya. Itu kalau buat center back kayak enggak. Oke, lanjut dulu. Ada slot offer buat Klimot. Udah jelas kalau gue accept. Oke. Dan gue bakal apa ya?
Ya memuji Pellegrini kali ya, karena dia berhasil menjuarai FA Cup, udah gitu dia ngalahin City sama Manchester kan. Oke, kita cek dulu berita ada apa aja. Oke, Spurs beli Christian Porto. Dari mana nih pemain? Gue baru nyadar sih. Dari Girona, oke. Dari Girona, dari La Liga berarti. Omri Altman, Hugo Malo ke MU, oke. Terus ada Reiss Nelson ke Aston Villa. Mungkin buat gantiin perannya Abraham kali ya. Oke, terus ada Martin Smolsen. Nah ini nih, Danilo Pereira ke AC Milan, 78 juta. Gila juga. Niatnya kelewatan sih. Oke. Lanjut. Ah, oke. Ada Scott update. Ada loan offer buat Lee. Terus main gue ini dulu. Oke, gue keeper. Check. Soalnya potensialnya gak nyampe 85 atau ke atas lah. Gue udah pasti gue reject. Itu sudah terus ya, oke. Kenal Iblis, coba dulu. No. Oke. Oh, ini bagus. Gue Robins. Tapi kayaknya potensinya dikit, cuma nyadar. Cari Davis mungkin. Terus ada Oli Roberts. Kita coba. Terus Harvey Morgan. Terus ada Dean Edwards. Di Robinson, cek, ada Harris, oke. Okay. Dan loan offer buat Lee dari, dari Colin. Colin nih kalau nggak salah dia klub dari Latin kalau nggak salah. Kalau lihat nih namanya ya, oke. Okay. Dan sekarang kita langsung ke tujuan transfer gua. Tadinya tujuan gue transfer mau Salah atau De Bruyne, tapi karena gue menghargai comment section, jadi ya mungkin nggak dulu lah buat dokumen ini. Nyalanta tuh yang sempat komen dari Timo Werner, kira berapa sih gue mau datengin sekarang ya. Pertama, dia masih 24 tahun. Kedua, dia udah pasti punya pengalaman di Munchen. Ketiga, dia punya posisi attacking midfield. Gue butuh sih attacking midfield. Oke. Okay. Mungkin gue langsung datengin dia aja kali ya. Dan kalau temen-temen nyadar, gue bakal switch ya sama satu pemain. Kalau temen-temen notice dari episode sebelumnya ya, gue gak mainin siapa, harusnya sudah tahu siapa yang bakal gue tuker ya. Mungkin agak berat sih buat gue nuker dia, tapi gue ambil pilihan. Ini semua demi regenerasi ya. Kalau Giroud, gue emang gak mau jual karena gue menghargai jasanya gitu loh. Beda kalau sama ini gitu. Oke. Kita mulai dulu offer buat Serge Gnabry. Dia di tahun 30 juta. Terus style swap. Dan winger pastinya. Kalian udah jebak siapa? Jawabannya ada William. Mereka mau apa enggak gitu aja deh. Kalau mereka mau sih, ya bagus gitu loh. Terus gue kasihan sama dia daripada tak dapat jam terbang gitu loh di gua. Alah, dia malah perlu 34 juta. 35 juta euro buat euro apa euro ya. Oke. Hunter. Mungkin gua turunin 30 kali ya. Sesuai dengan harganya, jadi berarti kan total harganya Gnabry itu kan 50-an gitu. Oke. Coba dulu. Kalau segini gak mau, ya udahlah. Oke, kita coba dulu tawa. Jesus Gnabry ini adalah salah satu pemain sebetulnya disiasiakan sama Arsenal. Karena kan dia sebenarnya di Arsenal, terus dipinjam sama Werder Bremen, terus apa sih, dipermainin sama mereka, dan tiba-tiba Bayern München datang. Nah, di situ dia makin berkembang, berdayakan, dan akhirnya sampai ke Bayern Munchen.
Dan sekarang berhasil penawaran kita. Berarti kita tinggal langsung ke agentnya. Negosiasi. Enggak, maksudnya tuh sama Valerie William berhasil apa enggak gitu aja. Gue buat posisi back, gue gak mau beli. Itu alasannya. Kita udah punya itu. Udah punya Marquinhos, udah punya Christiansen, terus udah punya Rudiger, jangan lupa punya siapa lagi tuh, punya Aspilicueta, udah. Dan dia udah pasti, dia udah bakal pengen important lah. Nah itu satu alasan lain kenapa gue Joe Willian, apa sih nuker sama Willian, karena squad role-nya tuh important gitu, jadi jangan baik banyak. Gue coba turun ini. Ya pasti sih gak mau sebetulnya sih, gue udah yakin jawabannya gitu. Cuman apa ya, biar bisa direotasi, tapi jawabannya kayak nggak mau. Ya gimana, dia emang pemain terbaik, satu pemain terbaik yang muncul mungkin di musim ini gue bilang. Ya mungkin gue berarti accept, nggak ada pilihan. Kalau cepet-cepet dibeli, soalnya kalau enggak potensial bakal habis. Kayak William tuh juga faktor yang buat gue juga tuh overrate-nya udah mulai turun gitu loh. Makanya kalau Giro tuh emang gue gak mau jual gitu. Gue menghargai jasanya, dan emang salah satu pemain favorit gue sih sebetulnya. Cuma karena emang umur ya mau gimana, pasti bakal kan turun gitu. Kalau yang potensi kan malah naik. Dan Gnabry juga ya bisa dibilang salah satu pemainnya emang kepengen gue beli, meskipun gue tahu ya dari subscriber, tapi gue sempet mikir-mikir apa gitu ya yang ini potensi posisi itu, dan kayak Gnabry sih yang cocok sih. Oke, dia nggak mau release clause, nice. Kabar buka sih nih, berarti right winger kiri kita lebih padat dari kanan sih. Tapi kalau menurut gue ada beberapa pemain yang sebetulnya bisa main di sisi kanan kok, meskipun di posisi asnya tuh nggak tercantum. Bahkan bisa-bisa pemain yang di sisi kiri tuh pengen coba ke kanan sama gua. Aduh, Eji. Kok gua nggak tahu sih ini bisa apa enggak. Kalau nggak bisa, ya udahlah. Dia pasti bakal minta tinggi. 1 juta coba 80 deh. Gua gak tau ini dia mau apa enggak sih, karena Premier League itu harusnya sih ininya tinggi gitu. Bisa gak ya? Oke, dia setuju. Bagus lah kalau dia setuju lah. Selamat datang Serge Gnabry ke Arsenal. Ke Arsenal lagi. Gua ingat Arsenal asli. Ke Chelsea pak. Dan ini dia pemain pertama yang kita beli sejauh ini, Serge Gnabry. Bisa jadi dengan pertukaran Willian. Paksa itu. Terus juga jangan lupa Willian tuh gajinya gede di kita. Ini berarti mengurangi budget gaji di Chelsea. Oke. Gnabry harus gue tukar-tukar dulu, biasa pak, mata gatel ya, seperti biasa. Jadi saya harus menukar-tukar buat pemain. Jadi sedikit lagi. Gnabry statnya holy. Ryzen 93, GT 89 menjelang 90, bayang 88, screen speed 91, cuman stamina 69. Itu yang jadi masalah sih. So konsol 87, dribbling 89, finishing 81, long shot 81, short pass 81, short pass 85, oke. Holy 85. Dia 5 kaki 9 inci, berarti tingginya sekitar 170-an. Dia bisa main di striker, attacking midfield, left wing, left mid, attacking one side high, terus defensive operate medium, dan weak move skill move-nya 4 bintang 4 bintang. Wah ini bagus, ini dia berarti bisa main di sisi kanan. Gua pengen jadiin pegawai starting. Kalau si siapa sih ini, Gnabry, gua mungkin lebih dia tuh lebih ke ini kali ya, lebih ke attacking midfield-nya kali ya.
cuman gue gue starting gue sengaja waktu cek sama apa sih sama Barclay karena kuota pemain lokal eh? Karena teman-teman tahu di sini tuh pemain lokalnya dikit. Smalling sama Shoto Phil Jones yang gue beli di MU tentunya tuh pemain lokal tuh udah gitu kan mereka free agent juga gitu ya, masa gue gak nyenyein tetap lagi mereka pemain lokal meskipun berumur gitu, tapi seenggaknya mereka bisa buat backup buat pemain belakang. Oke okay. Ya mungkin gue bakal beli dia dulu sih buat sementara ini. Kalau back gue pakainya, kalau back alasan gue satu, back kita banyak dan emang back kita kalau bilang berkualitas tuh buat ngadepin Premier League atau apa sih tuh Champions League, gue bilang udah cukup sih menurut gue. Kalau menurut teman-teman ini gimana? Soalnya nih kalau kita hitung ini, misalnya Aspilicueta kita anggap sebagai center back itu udah 3 nih untuk sini, terus kayak Smalling 4, terus Rudiger 5, Phil Jones 6, Ike Hill jangan lupa 7, Kotzoma 8, 8, sama Evan 9, 9 center back. Kita punya 9 center back teman-teman, banyak kan, banyak gitu loh. Jadi harus nyadari alasan gue gak mau beli, tapi kalau teman-teman punya suggestion, silahkan komen ya, seperti biasa. Oke. Okay. Ya gue tahu gue ini ngomong hal-hal gitu segala macam, cuman ya itu gitu. Dan squad hub-nya Kinabi nomor berapa nih ngomong-ngomong? Lupa lagi. Kinabi nomor 15. Ya kalau teman-teman ada komen silakan deh. Buat nomor punggungnya nih gua kasih lihat nih. Dari ini kayak mau sendai berarti kita pinjam ke player Leverkusen dan dia dapat nomor 10. Bagus banget ini. Ini dia bakal jadi prospek masa depan kita sih. Kasih Mason Mount yang udah jelas dia bakal jadi prospek gue di Chelsea. Terus Barclay, terus Guedes. Oke, pokoknya kalau teman-teman yang ini yang punya suggestion lawan punggung tuh silakan di komen. Saya gue bawa nggak begitu paham ya bagian-bagian gitu ya. Oke. Terus ke ini ya di player atau ini mana tuh Gnabry. Oke. Oh udah jelas type pokoknya tipikal gua tuh pasti udah kayak gini aja. Sepertinya sih cocok sih. Cuma gue pengen nyobain nyari dulu yang lain. Haidas aja nih. Haidas X18 Niji Mod. Oke, kayaknya cocok sih buat dia sih. Kita expand untuk berita transfer lainnya. Oke, okay, loan offer buat Moore sama Emerson. Gua accept semua deh pokoknya loan offer. Oke, okay, accept. Oh ya, Moore tadi sempet ini ya. Grimoire ini belum ada beritanya dan masih proses. Sayangnya di yang buah tuh gagal, terus yang atas berhasil. Jadi terus ada buat Moore dari tadi ada yang minjem sih, rival si Arsenal, cuman ya demi perkembangan dia gua accept aja lah. Gak boleh tuh sebetulnya minjem ke rival aku, cuman untung minjem ya, kalau jual sih gua gak mau sih. Oke, dan ya kita akan menghadapi USM di pertemuan selanjutnya. Oke, ada berita apa aja nih? Strasbourg. Oke. Terus Enes Uno, oke, dibeli dari Villarreal. Nah itu Koulibaly dibeli PSG. Ini si PSG mau worth sih kayaknya. Oke, dan ini dia final Pointy Shield antara Chelsea lawan West Ham lawan Chelsea pak.
Oke. Okay. Gnabry, kesempatan debut yang udah pasti bakal gue kasih debut sih. Oke. Okay. Dan ada defender in watch. Salah satunya ada Aspilicueta, bener kan? Jadi back kita tuh bejibun kalau gue bilang. Eh, Aspilicueta bisa gue pindahin dari right back center back, bisa dia. Oke, okay. Apalagi kan dia kalau sama umurnya masih 28 29 gitu gua bagi. Kan kita segitu aja. Oke. Okay. Ini yang jelas bakal sewa sih nanti ke depannya sih. Oke. Okay. Ya sih udah sampai sini aja sih mungkin. Kita transfer heboh ya. Secinabi kita beli seharga berapa sih gua ini orang lupaan gitu. Jadi gua agak ini. Oh, jadi 54 juta. Oh iya, sama ini sama William. Oke. Okay. Jadi itu intinya teman-teman pertemuan kita pada hari ini, dan di pertemuan selanjutnya kita akan bertanding di FA Community Shield ya, antara West Ham melawan Chelsea ya. Jadi intinya sekarang kita bahas ya beli Sancho dan gue udah jelasin alasan-alasan gue kenapa gue enggak mau beli pemain ini, pemain itu. Tapi kalau gue lihat keuangan sih kita masih bisa beli satu pemain lagi sih, tapi gua enggak tahu bakal di mega signing apa enggak gitu. Oke, okay, jadi intinya itu teman-teman. Dan jangan lupa di like, share, komen seperti biasa ya yang butuhkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.